Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Suma ma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan berusaha mengenal beberapa masail jahiliyah, perilaku-perilaku yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah, yang mana perkara ini adalah perkara yang penting mengingat kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang Allah Ta'ala telah berikan anugerah kenikmatan iman, yang ini tentunya suatu nikmat yang besar, sehingga dengan kita diberi keimanan ini kita akan terjaga dari segala perkara-perkara yang menjadikan kita mendapatkan kejelekan. Dan diantara kejelekan ialah seorang tidak mengenal perkara jahiliyah, ya. Dan kejahiliahan atau jahiliyah ini adalah salah satu perkara yang penting untuk kita pahami, karena dengan mengenal kejahiliahan kita akan mengenal kebaikan-kebaikan Islam yang kita miliki. Ya. Dan pada kali ini kita berusaha mengenal terlebih dahulu yang pertama, ma makna jahiliyah. Jahiliyah ini berasal dari bahasa Arab yang terambil dari kalimat al-jahl. Jahl adalah kalimat yang disandarkan kepada al-jahil. Al-mushtaq min al-jahl, terambil dari kalimat al-jahl. Jahl berarti maknanya adamul ilm, tidak mengetahui. Jahal berarti lawan daripada berilmu, ya. Dan yang dimaksud dengan jahiliyah pembahasan kali ini diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam syarah masail jahiliyah, ya. Yang dimaksud dengan jahiliyah, kata beliau, wal murad al-jahiliyah anisbah ila jahal. Jahiliyah berarti disandarkan kepada kebodohan. Apa itu bodoh? Wal jahal la adabul ilmi. Yang dimaksud dengan jahil, bodoh, yakni tidak berilmu. Ya. Dan kenapa dikatakan jahiliyah? Wal jahiliyah yallati laisa fiha rasulun.
wa laisa fiha kitabun. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, yang namanya jahiliyah adalah kondisi di saat tidak adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di saat tidak adanya kitab. Ya. Pada saat kondisi manusia tidak ada di dalam masyarakatnya seorang Rasul yang membimbing mereka sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebelum Allah turunkan kitab di tengah mereka, itulah yang disebut dengan jahiliyah. Dan lebih ringkas lagi bahasa yang dimaksud di sini, wal murad biha qabla bi'tsatin nabi. Jahiliyah yakni maksudnya adalah sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian Syekh Shalih Fauzan menerangkan tentang makna jahiliyah. Ya. Dan apa yang beliau terangkan sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, wal murad bil jahiliyah adalah yang dimaksud makanal fatrah qabla al-islam, masa kosong dari Rasul sebelum datangnya Islam. Ya. Yani sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kondisi sebelum diutusnya beliau itu adalah zaman jahiliyah. Ya. Maka berarti setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhirlah masa jahiliyah. Setelah turunnya kitab Al-Qur'an, setelah diutusnya Rasulullah SAW di tengah umat manusia ini, maka berakhirlah yang disebut dengan zaman jahiliyah. Ya. Poin yang kedua, para pendengar sekalian barakallahu fikum, pembahasan yang kedua adalah anwa'ul jahiliyah. Jenis daripada jahiliyah. Jahiliyah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama jahiliyah mutlaqah. Jahiliyah secara mutlak. Apa maksudnya? Yaitu jahiliyah secara umum. Inilah jahiliyah yang dimaksud sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti setelah diutusnya beliau, maka berakhirlah zaman jahiliyah. Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Bukhari dalam Kitabul I'tisam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dari Mughirah ibn Syu'bah, la tazalu ta'ifatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khazalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahiruna 'alan nas. Disebutkan dalam hadis Mughirah ibn Syu'bah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan sahihnya, terus menerus akan ada satu kelompok min ummati, dari kalangan umatku, ya, akan terus menerus ada satu kelompok dari kalangan umatku qa'imatun bi amrillah, yang qa'imah menegakkan perintah Allah, menegakkan perintah Allah berarti di atas ilmu, menegakkan Islam yang diajarkan Rasulullah SAW berarti di atas ilmu. La yadurrum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan. Akhalafahum, atau orang yang menyelisihi mereka. Ya. Hatta ya'tiya amrullah wahum zahiruna 'alan nas. Sampai datangnya perintah Allah, mereka menampakkan diri. Mereka menang menghadapi manusia. Hadis Bukhari. Sehingga di tengah umat Islam sekarang ini,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan terus-menerus akan ada. Tidak putus sampai datangnya hari kiamat. Satu kelompok yang mereka terus menegakkan ilmu, ya. Walaupun banyak orang yang mungkin mereka tidak berilmu, tapi satu kelompok ini terus menegakkan ilmu, ya. Menegakkan ilmu di sini menunjukkan bahwa terus-menerus akan ada orang-orang yang tegak di atas ilmu. Berarti berakhirnya jahiliyah dengan berakhirnya dengan diutusnya Rasulullah SAW. Maka zaman sekarang bukan lagi disebut zaman jahiliyah. Zaman sekarang bukan disebut zaman jahiliyah. Iya. Sekarang zaman Islam. Karena banyak sebagian orang kadang bermudah-mudah mengatakan sekarang zaman jahiliyah modern. Ya. Kalimat seperti ini seharusnya jangan disebutkan secara mutlak. Artinya secara mutlak, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan terus-menerus akan ada sampai tegaknya hari kiamat satu kelompok yang terus tegak di atas ilmu. Kalaupun ada tingkah laku orang jahiliyah di zaman sekarang ini, itu yang kedua disebut dengan jahiliyah muqayyadah. Ya. Yang kedua berarti adalah jahiliyah muqayyadah. Apa itu jahiliyah muqayyadah? Atau yang diistilahkan oleh Syekh Saleh Fauzan, jahiliyah khasah. Jahiliyah khasah, kata ulama, wahiya al-jahiliyah allati takumu fil buldan aw bi ba'dil ashas. Syekh Saleh Fauzan menyebutkan bahwa jahiliyah secara muqayyadah atau jahiliyah secara khusus adalah kejahiliahan yang terjadi pada sebagian negara, ya, pada sebagian fi ba'dil buldan, pada sebagian negara, sebagian tempat, sebagian daerah. Al bi ba'dil ashas, atau kejahiliahan yang menimpa pada sebagian orang. Nah, inilah yang disebut dengan jahiliyah muqayyadah. Nah, yang kedua ini kadang menimpa diri kita. Ya. Kadang menimpa seorang muslim. Kadang yang melakukan banyak orangnya atau sedikit jumlahnya. Tetapi itu salah satu di antara perbuatan orang-orang jahiliyah. Apa contohnya? Dicontohkan di sini jahiliyah yang menimpa pada sebagian orang. Ya. Apa itu contohnya? Yakni di antara yang menimpa kebanyakan dari umat Islam, Rasulullah menyatakan arbaun fi ummati. Ada empat perkara yang ada di tengah umatku. Min umur jahiliyah, yang itu ternyata termasuk perilaku-perilaku orang jahiliyah. La yatrukunahunna, yang mereka belum meninggalkannya. Sebagian ada yang melakukannya berarti. Ada empat perkara yang ada di tengah umatku, yang itu termasuk perilaku jahiliyah. Jadi menimpa pada sebagian umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mohon agar diri kita tidak termasuk dari mereka. Yang pertama apa? At-ta'nu fil ansab. Mencela nasab orang lain. Berbangga-bangga dengan nasab sendiri, mungkin darahnya darah biru, lalu mencela yang darahnya darah apa? Merah. Ya, saya ini masih darah biru. Jadi tolong jangan berani ya sama saya. Kalau kamu darahnya cuma merah. Nah, dia membanggakan nasab sendiri, mencela nasab orang lain.
Ya. Yang kedua, al-fakhru bil ahsab. Fakhar, bangga dengan kedudukan atau nasab sendiri. Ya. Yang ketiga, wa niyahah 'alal mayyit. Meratapi mayit. Masih banyak umat Islam yang melakukan perilaku jahiliyah. Kalau orang jahiliyah dulu, ketika ada orang mati, mereka mengundang para wanita-wanita untuk menangis. Nah, suruh menangis, saling berhadap-hadapan sambil memegang apa ini, tanah, nanti ditaruh di kepalanya sebagai tanda tanda orang terkena apa, musibah. Nah, selesai acara menangis, nanti dibayar. Nah, inilah orang jahiliyah dulu ya, sambil teriak-teriak akan musibah kematian istrinya atau suaminya. Kita jangan sampai melakukan tingkah laku orang jahiliyah. Ini banyak terjadi di tengah umat Islam. Dan yang terakhir, al-istisqa bin nujum. Meminta hujan dengan bintang. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim nomor 934. Imam Bukhari nomor 3850. Ya. Jadi kembali kepada pembahasan bahwa jahiliyah yang bersifat khusus adalah sifat jahiliyah yang menimpa pada sebagian orang, sebagian tempat, sebagian daerah, ya, yang masih dilakukan oleh sebagian manusia atau kadang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Dan ini merupakan pertanda sebagai bentuk kejahiliahan yang kita harus berhati-hati dengan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, setelah kita tahu apa itu jahiliyah dan setelah kita tahu jenis-jenis macam daripada jahiliyah, maka kenapa kita perlu mengenal perkara jahiliyah untuk mengenal dengan lebih lengkap, ya? Kenapa kita perlu mengenal perilaku jahiliyah? Ya. Diterangkan oleh mu'alif sendiri ketika beliau menyebutkan di muqaddimah muksarah, yakni penjelasan akhlak jahiliyah ini, kata beliau, wa hadhihi masail khalafa fiha rasulullah ahlul jahiliyah, dan inilah beberapa masalah-masalah jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang jahiliyah. Al-kitabiyyin wal ummiyyin mimma lahina li muslim an ma'rifatiha. Yang bagi setiap muslim harus mengetahuinya. Kenapa? Kenapa harus mengetahui perilaku jahiliyah? Kata beliau bersyair, fadiddu yudhiru husnahu abdiddu. Wabididdiha tatabayyanul asya'u. Lawan itu akan nampak kebagusan dari lawannya. Dan dengan mengenal lawannya, itu akan jelas segala sesuatu. Ya. Kalau ingin tahu kebagusan, kebaikan, keindahan Islam, maka kita perlu mengenal lawannya. Lawannya Islam berarti apa tadi? Jahiliyah. Dengan mengenal masalah jahiliyah, tatabayyanul asya'u, akan semakin jelas keindahan, kebaikan Islam yang kita miliki. Ini poin yang pertama. Jadi kita perlu memahami bersama-sama, mengkaji bersama terkait dengan masail jahiliyah. Karena ternyata dengan mengenal perilaku jahiliyah ini, barakallahu fikum, kita sebagai seorang muslim, muslimah, akan semakin bersyukur kepada Allah dengan nikmat Islam. Kita akan tahu kejelekan-kejelekan jahiliyah, yang itu merupakan malapetaka tentunya. Sebagai contoh,
Sebagai contoh di sini ialah kalau kita melihat kedudukan wanita sebelum Islam. Coba kita bandingkan. Kalau kita ingin tahu kedudukan wanita di dalam Islam, kita lihat bagaimana kedudukan jahiliyah, bagaimana kedudukan wanita di masa jahiliyah. Kita, nah, ini supaya kita bisa membandingkan mana yang lebih nikmat, mana lebih pantas kita syukuri. Kalau kita melihat kondisi wanita sebelum Islam, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa orang jahiliyah amat sangat benci kalau mereka memiliki anak yang lahir ternyata adalah anak perempuan. Jadi mereka menyingkirkan wanita dari kehidupan. Disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke berapa? 88 58 coba dilihat. Ayat ke-58 wa idza busyira ahaduhum bil unsa wala wajhu. Apabila diberikan kabar gembira salah seorang mereka bil unsa dengan anak perempuan. Kalau diberi kabar gembira yang lahir adalah anak perempuan, wala wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, maka wajahnya bermuram durja, wa huwa kadhib, dan dalam kondisi menahan jengkel, marah besar. Ya, itu diberitahu, wah putri yang lahir, wah langsung mukanya muka yang apa, jengkel, bersengut, marah. Ya, yatawara minal qaum, bersembunyi dari manusia, tidak mau ketahuan banyak orang kalau yang lahir itu anak perempuan. Min su'i ma busyira bih, karena jeleknya kabar yang diberitahukan kepadanya. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fiturab ala sa'a ma yahkum, akan dia tahan dalam keadaan jadi anak yang dihinakan. Artinya bayi itu dibiarkan hidup tapi dihinakan. Ya, am yadusuhu fiturab, atau dia masukkan anak itu ke dalam tanah, dikubur hidup-hidup. Masya Allah. Jelek sekali apa yang mereka berikan hukum kepada anak tersebut. Ya, ini kita bisa bayangkan kondisi zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendudukan anak perempuan itu dari kehidupan. Suatu aib bagi mereka kalau anak yang lahir itu perempuan. Perempuan. Walaupun dari pernikahan yang sah, ya. Anak sendiri, anak dari istrinya sendiri, darah daging mereka sendiri, tapi merasa malu karena lantaran anaknya itu perempuan. Ya. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 8-9. Wa idzal mau'udatu su'ilat fi ayyi dzanbin qutilat. Apabila bayi itu dikubur hidup-hidup, nanti akan ditanya, fi ayyi dzanbin qutilat, dengan sebab dosa apa bayi itu dibunuh? Ya. Salah apa bayi itu? Tak punya salah kok dibunuh. Ya. Mereka malu lantaran anak yang lahir perempuan. Masya Allah. Ini kondisi wanita sebelum datangnya Islam. Ya. Bahkan lebih mengerikan lagi ketika anaknya itu lahir besar gitu. Maka mereka menjadikan perempuan-perempuan itu sebagai waris. Ya. Jadi ketika misalnya ayahnya atau bapaknya mati,
bukan hanya harta yang jadi warisan untuk anak-anaknya, tapi ternyata apa? Ibunya sendiri sebagai harta warisan bagi mereka. Masya Allah. Ini sudah bukannya dapat warisan, malah diapakan? Diwariskan. Nah, ini kondisi wanita sebelum Islam. Nah, jadi benar-benar kondisi yang Masya Allah mengerikan. Karena apa? Menghinakan kedudukan wanita. Tapi coba lihat, kita bandingkan nikmat setelah datangnya Islam. Maka wanita di dalam Islam didudukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang bisa beramal soleh dan bisa mendapatkan keutamaan. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Ya, surat An-Nahl 97. Siapa saja yang beramal soleh, baik dari kalangan kaum laki-laki, kaum wanita, wa huwa mu'min, dia itu orang mu'min. Ya, di sini Allah sejajarkan wanita dengan kaum pria dalam beramal soleh, menjadi hamba Allah yang beramal soleh, maka disebut orang mu'min. Falanuhyanahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya penghidupan yang baik. Ya, kaum wanita, kaum pria yang beramal soleh, jadi hamba yang beriman, diberi oleh Allah penghidupan yang baik. Kehidupan yang tenang, damai, di bawah naungan ilmu dan amal soleh. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Kami akan balas, ya, dengan balasan yang lebih bagus dari apa yang mereka lakukan. Itu. Jadi kita akan semakin bersyukur kepada Allah. Ternyata Allah Ta'ala dengan nikmat Islam, nikmat yang dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata kaum wanita juga bisa mendapatkan jannahnya Allah dengan dijadi orang beriman, dengan menjadi wanita yang beramal soleh. Ya. Di dalam Islam, wanita diberikan hak untuk mendapatkan waris. Ya, itu dapat waris. Beda dengan orang jahiliyah tadi, bukannya dapat waris, malah diapakan? Diwariskan. Diwariskan. Si sekali itu. Ya. Maka Allah Ta'ala berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun walin nisa'i nasibun. Ya. Mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qala minhu aw kathur nasibah mafrudha. Dalam surat An-Nisa ayat ke-7, ya. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan hak waris harta yang ditinggalkan oleh mayit, ternyata seorang dari, yakni kalau seorang wanita, anak perempuan misalnya, yang dia termasuk dari anggota ahli waris, maka dia dapat hak warisnya. Ya, oleh karena itu, ini adalah salah satu contoh betapa agungnya nikmat Islam, ya, dan betapa kita pantas bersyukur kepada Allah karena telah mendapatkan kenikmatan Islam yang sempurna ini. Yang kedua, dengan mengenal Islam, mengenal jahiliyah, kita akan terjaga dari kejelekan. Ya. Berkata seorang syair, "Araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi, wa man la ya'rifu syarra yaqa' fihi." Aku mengenal kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan. Ya. Nah, untuk apa mengenal kejelekan itu? Walakin ditawaqi, tapi untuk berhati-hati. Ya. Semakin mengetahui rambu-rambu yang perlu dihindari, ya. Semakin mengetahui kejelekan-kejelekan yang itu membawa bahaya. Sebab tidak ada dari perilaku jahiliyah
kecuali itu kejelekan. Wa man la ya'rifu syarra, siapa yang tidak mengenal kejelekan, yaqa fihi, dia bisa jatuh ke dalam kejelekan. Kenapa sampai berbuat perilaku jahiliyah? Karena mungkin dia tidak tahu itu perilaku jahiliyah. Kan banyak kadang. Kalau memang tidak tahu, ya mudah-mudahan Allah memberi hidayah, membuka hatinya untuk tahu. Musibah kalau orang sudah tahu tapi dia menutup diri, bahkan menganggap itu baik. Nah, ini yang celaka ya. Sudah mengetahui itu perilaku jahiliyah sebagai kejelekan, malah dia tersengaja masuk ke dalam kejelekan itu. Inilah dua poin penting kenapa kita perlu mengkaji, mengenal perilaku-perilaku jahiliyah, agar kita tidak terjatuh kepada perilaku jahiliyah yang semua itu adalah kejelekan adanya. Dan semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini memberi faedah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik.